Alhamdulillah tadi sholat id di Gedung Agung, di Istana, berjalan dengan baik, semuanya lancar, dan alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan Idul Fitri tahun ini. Tadi pagi juga kita pantau di semua kota, semua provinsi, semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Iya, ini apa pertama karena saya Idul Fitri saat ini berada di Jogja, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan mengaturkan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Sultan Ngarsodalem beserta Ibu Ratu dan keluarga. Jadi, semuanya berjalan dalam suasana yang sangat baik. Alhamdulillah. Ya, untuk arus mudiknya, saya melihat semuanya berjalan dengan baik, bahwa ada hal-hal kecil, misalnya di Merak Bakoni yang sampai ngantri 10-12 jam ya, karena memang volume kendaraan yang terlalu banyak, tidak sesuai dengan kapasitas dermaga, tidak sesuai dengan kapasitas kapal yang ada, tetapi memang sudah kapalnya sudah disiapin, ditambah dari 30-an menjadi 50-an, tetapi juga belum cukup, tambah lagi dermaganya dua lagi, baru bisa mengurangi. Tapi memang ya sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwa yang mudik ini 85,5 juta, mobilnya 23 juta. Kendaraan sepeda motornya 17 juta. Jumlah yang betul-betul sangat banyak sekali, sehingga saya menghimbau untuk kembalinya agar juga ada yang lebih awal. Jangan semuanya nanti kembali arus baliknya semuanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Pasti akan terjadi titik-titik kemacetan, terutama di tol maupun di jalan nasional maupun di Merak Bakoni. Mungkin dari Pak Sultan ada yang disampaikan Pak terkait dengan pertemuan dengan pemerintah. Ya, bagi saya kita silaturahmi, tidak ada hal-hal yang dibicarakan yang urgen maupun yang penting politik, itu enggak, ada silaturahmi gitu. Jadi hanya memang seperti yang Bapak Presiden sampaikan, kami pun juga harus ngatur ya, bagaimana prosedurnya jalan, apalagi masuk Malioboro seperti itu. Karena untuk masuk
maupun keluar bagi mereka yang tidak stay di Jogja pun kami harapkan tidak masuk kota. Sehingga misalnya dari Prambanan kalau lewat Magelang ya terus langsung belok kanan, kalau ke Purworejo belok kiri dan sebagainya gitu. Dengan harapan tengah ini tidak terlalu padat sehingga bisa diatur. Tapi susahnya itu kita tidak tahu pasti. Gitu loh. Ya kan? Betul. Nah, kepastian untuk stay di Jogja ini yang sulit gitu. Itu yang akhirnya ya kita hanya ingin mencoba gitu. Bagaimana mengatasi itu. Tapi kalau Malioboro memang sulit. Pasti prode di sana. Karena masyarakat Jogja pun kalau keluar nggak lewat Malioboro juga nggak mau, apalagi pendatang. Ini kan psikologis sulit untuk kita ngatasi Malioboro dan sekitarnya. Ya. Terima kasih. Semuanya lahir batin. Lahir batin, Pak.